warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa tamin nabiyina wa imamil muttaqin sidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah hadratin abadan ala dahrihi wa radana fi yujna da'afi wa mujahada kalimatih. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan semesta alam, Tuhan pemilik segala galanya, yang maha esa lagi yang maha perkasa. Pada bab ini kami ingin menyampaikan bahwasanya manusia itu memiliki empat sifat di dalam dirinya, seperti yang terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama adalah sifat hewan berupa babi, dan yang kedua berupa binatang anjing, dan yang ketiga berupa syaitan, yang keempat berupa sifat daripada akal pikirannya. Yang mana keempat sifat tersebut adalah ada terdapat pada diri manusia. Maka dari itu kita harus tingkatkan sifat ketuhanan yang ada pada diri kita, yakni dalam akal pikiran kita, untuk selalu tawaduk dan tidak sombong agar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.